Shalom, teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Teruntuk teman-teman yang lagi PDKT ataupun sedang menjalin hubungan, yaitu ada 12 kata-kata gombal untuk merayu dia. Dan saya berharap kedekatan kalian, chemistry kalian boleh bertumbuh serta berhasil. Dengan catatan, kamu masih single, jomblo, dia juga masih single, jomblo. Oke? Yang pertama, orang-orang bilang kamu hanya jatuh cinta sekali. Itu tidak benar. Sebab setiap kali aku melihatmu, aku selalu jatuh cinta. Jadi teman-teman, waktu kamu sampaikan ini lewat chat, lewat telepon, atau langsung kamu sampaikan ini, maka dia akan senang, dia akan bahagia. Kamu bilang, orang-orang bilang kamu hanya jatuh cinta satu kali. Itu gak benar. Sebab setiap kali aku melihatmu, aku selalu jatuh cinta. Ini akan buat dia sangat-sangat bahagia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dunia ini cuma ada 3 hal yang tidak bisa kuhitung. Yang pertama, jumlah bintang di langit. Yang kedua, jumlah pasir di tepi laut. Dan yang terakhir, yang tidak bisa kuhitung sampaikan ke dia adalah cintaku ke kamu. Ini akan buat dia senang, bahagia, dan kayak klepek-klepek gitulah kira-kira. Dan ini yang membuat kemudian chemistry kalian kian lama kian dekat, kian lama kian kuat, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, jika aku disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu. Ngapain tuh ke kelurahan? Minta surat keterangan, enggak mampu. Dan saya percaya ini akan buat dia kayak so sweet banget gitu loh. Jika aku disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu untuk minta surat keterangan, enggak mampu melupakanmu. Dan saya percaya ini akan sangat efektif untuk membuat chemistry kalian, kedekatan kalian tambah kuat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, sampaikan ke dia baik lewat chat, telepon, ataupun langsung. Maka yang keempat adalah, jika abjad dimulai dari huruf A, B, C, jika angka dimulai dari 1, 2, 3, jika lagu dimulai dari Do, Re, Mi, tapi, cinta dimulai dari dengan aku dan kamu. Jadi cinta dimulai dari dengan aku dan kamu. Dan ini akan buat dia oh so sweet banget. Ini akan buat dia tambah senang, tambah suka, dan tambah dekat kaliannya. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, sampaikan ke dia adalah, tolong dong, aku besok harus bangun pagi. Gimana aku bisa tidur? Kalau sampai larut malam begini, kamu masih nongkrong di pikiranku. Maka percayalah, waktu kamu sampaikan ini, mungkin dia akan tertawa-tawa. Tapi di balik ketertawanya itu dia senang, dia bahagia, dan kalian tambah deket. Karena kamu bilang begini, tolong dong, aku besok harus bangun pagi. Gimana mau tidur sampai detik ini? Kamu masih nongkrong di pikiranku. Ini so sweet banget ya. Ini akan benar-benar buat suasana itu jadi asik, jadi menyenangkan tuh suasana. Itu yang kelima. Yang keenam, sampaikan ke dia ya, yang keenam ini, aku siap ikut lomba lari
keliling dunia aku ikut lomba lari. Asalkan engkau yang menjadi garis, engkau yang menjadi garis finishnya. Oh, so sweet banget. Ini akan buat dia senang, ini akan buat dia bahagia banget mendengar itu darimu. Ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah, kalau hitungan 1 sampai 10 ya, maka cintaku, hitungan 1 sampai 10, maka cintaku cukup nomor 2. Mungkin dia tanya, loh kenapa nomor 2? Baru kamu jelaskan, 2 lem banget. Nah, saya percaya ini akan buat dia tertawa, tersipu malu, senang, dan bahagia. Kamu bilang, 2 lem banget cintaku ini padamu. Ya, jadi coba sampaikan itu yang ketujuh. Kalau hitungan 1 sampai 10, cintaku cukup nomor 2, yaitu 2 lem banget. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, sampaikan ke dia baik lewat chat atau telepon atau ketemu langsung, sampaikan ke dia Jepang, ya, Jepang bikin robot. Ya, Jepang bikin robot. Jerman bikin mobil. Ya, Jerman bikin mobil. Kamu bikin kangen. Ini akan buat dia senang, akan buat dia bahagia dan tertawa senang. Jepang buat robot, Jerman buat mobil, kamu bikin aku kangen. Kamu bikin aku rindu. Ya, itu yang ke-8. Nah, kemudian yang ke-9. Yang ke-9, perabotan makin lama makin antik. Entah itu kursi, entah itu meja, pokoknya makin lama makin antik. Tapi kamu, ya, kalau dia cewek, kamu bilang makin lama makin cantik. Kalau dia cowok yang kamu arahkan, makin lama makin ganteng banget. Itu akan buat dia senang, tersipu malu, berbunga-bunga tuh hatinya. Karena kamu sampaikan dia makin lama makin cantik atau makin ganteng kalau cowok. Jadi coba sampaikan ini. Saya percaya ini akan sangat-sangat efektif untuk membangun chemistry kalian tambah dekat. Itu yang ke-10. Nah, kemudian yang ke-11 adalah, coba sampaikan ke dia, kamu itu seperti lempeng bumi. Seperti lempeng bumi. Bergeser sedikit saja lempeng bumi ini, bergeser sedikit saja sudah menggoncang. Tapi yang digoncang bukan yang lain, yang digoncang adalah hatiku. Oh, so sweet banget. Jadi kamu seperti lempeng bumi, bergeser sedikit sudah menggoncang, bukan yang lain, tapi menggoncang hatiku. Coba sampaikan ini, tapi please sampaikan di momen yang tepat, di waktu yang tepat, sehingga dapat kesan yang begitu dalam. Itu yang ke-11. Dan yang terakhir, kata-kata gombal untuk merayu dia. Maka terakhir adalah, kamu sampaikan lewat chat, telepon, atau ketemu langsung, bilang ke dia, sejak mengenal kamu, bawaannya pengen belajar terus. Maka mungkin ditanya, maksudnya apa tuh pengen belajar terus? Kamu bilang begini, belajar jadi yang terbaik. Artinya, sejak aku kenal kamu, aku itu belajar terus. Belajar menjadi yang terbaik. Artinya, waktu kamu sampaikan ini, akan buat dia merasa disenangin, merasa dicintai, akan buat dia bahagia dengarnya. Jadi teman-teman muda, cobalah praktikkan kata-kata gombal ini supaya chemistry kalian atau hubungan kalian bertambah berhasil, bertumbuh, dan jadi berkat untuk banyak orang.
ya. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.